Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ahibati fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Yang diyakini bahwasanya pada bulan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. Sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan pada bulan ini pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kaum muslimin yang mengungkapkan cinta mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan. Mereka mengungkapkan itu semua atas dasar cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW adalah sesuatu yang harus ada di dalam hati kaum mukminin. Kecintaan kita terhadap Nabi SAW merupakan sesuatu yang dituntut. Bahkan tidaklah sempurna keimanan kita. Hingga Nabi SAW lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Daripada anak kita, daripada orang tua kita, daripada seluruh manusia yang lainnya. Namun ahibatifillah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seorang penyair pernah mengatakan, yaddai waslan billayla, wa la lahu Seorang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, akan tetapi Laila tidak mengakuinya. Karena sungguhnya hibati fillah hakikat cinta adalah pada ketaatan. Al liman muta. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, dia akan mentaatinya. Maka hakikat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah diwujudkan pada ittiba mengikuti sunnah beliau berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan akan tapi mereka tidak mendapatkannya. Kami lil Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan akan tapi mereka tidak mendapatkannya. Kenapa hibati fillah? Karena apa yang mereka lakukan justru merupakan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh nabinya. Justru perkara-perkara yang dibenci yang tidak diharapkan oleh kekasihnya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan di akhir akhir di akhir akhir hayatnya agar kita senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin al mahdiin Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafah ur-rasyidin al-mahdiin. Abdu alaiha bin nawajidhi. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Maka perhatikanlah amalan-amalan kita. Sudahkah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itulah hakikat cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan kita berpegang teguh terhadap sunnahnya berpegang teguh terhadap sunnah para khulafaur rasyidin kita dapat mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada manusia yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kecintaan Umar bin Khattab kecintaan Uthman dan kecintaan Ali bin Abi Thalib Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi dan untuk bersahabat hidup bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut bukanlah hal yang sepele. Dia merupakan hal yang sangat besar. Maka lihatlah kepada Abu Bakar. Lihatlah kepada Umar, lihatlah kepada Uthman. lihatlah kepada Ali. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa hidupnya Nabi pernahkah mereka barang sekali atau sejenak untuk merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ternyata hibatifillah tidak ada. W khairul hadi hadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Wasallam. hendaknya kita merasa cukup dari apa yang telah datang dari para salafun assoleh, yaitu dari Nabi Wasallam dan juga para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk muttabi' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara bid'ah muhdats yang diadakan yang tidak memiliki dasar dalil sama sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.